Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Wow, great. Here, Miss Wiji is also fine too. Thank you. Before continuing to our lesson today, please pray together. Let's pray. Finish. Now, we will begin our chapter 3, talking about telling time atau memberi tahu tentang waktu. The next, when we discuss about telling time we will study about terms of time kita akan belajar mengenai istilah-istilah waktu a clock jam atau pukul day hari date tanggal month bulan year tahun a half 30 menit atau setengah jam. A quarter, 15 menit atau seperempat jam. Pas, artinya lebih, to, kurang atau menuju. The next, ketika kita belajar tentang waktu atau jam, kita akan menemukan istilah-istilah AM dan PM, EM artinya ante meridiem, yaitu dipakai untuk menyatakan waktu atau jam setelah jam 12 malam sampai sebelum jam 12 siang. For example, 7 AM. Artinya AM untuk mempermudah saya menghafal, saya dalam bahasa Jawa menggunakan AM. E itu artinya awan atau pagi siang hari. In the morning. Ya. m Oh, kalau E itu berarti awan. Mudah ya? Oke, okay, the next PM Post Meridiem yaitu dipakai setelah jam 12 siang sampai sebelum jam 12 malam. For example, 7 PM PM untuk mempermudah saya mengingat-ingat, ada kata huruf P saya mengartikan petang in the evening di sore hari. Meskipun sebenarnya, kalau PM itu dimulainya setelah jam 12 siang, waktu duhur begitu ya, sampai... Sebelum jam 12 malam Kalau kita merayakan tahun baru Itu pergantian jamnya mulai jam berapa Pergantian harinya Tahun barunya Oke grid Yaitu jam 12 belas. Malam. Pergantian tahun itu jam 12 malam artinya itu sudah ganti hari, sudah ganti tahun. Berarti kita menggunakan AM. Meskipun masih malam sekali ya. Tapi kita menggunakan AM. The next dalam belajar bahasa Inggris mengenai waktu, kita akan mengenal istilah past artinya lebih dan to artinya kurang atau menuju. Kita lihat di sini ada gambar jam. A clock itu jam. Nah, kalau jam 12 eh, angka 12 sampai angka 6 dikatakan past. Kemudian angka enam sampai angka dua belas itu menggunakan to. Kemudian dari dua belas sampai angka tiga itu seperempat jam ya atau lima belas menit ya disebut a quarter atau lima belas menit. Pas artinya lebih. Lebih 15 menit Kemudian dari jam 2 Angka 12 Sampai angka 6 Itu berapa menit Oke okay, great 30 menit Itu Kita menggunakan uh, Half past Artinya lebih Atau 30 menit lebih The next mengenai itu. Di sini angka 9 sampai angka 12 itu berarti kurang berapa? Oke, okay, great. Seperempat. Seperempat menit atau 15 menit. Nah, ini juga menggunakan a quarter gitu ya. Nah, di sini masih ada kita membahas tentang pas dan tu. Kalau pas tadi artinya apa? Excellent. Lebih. Kalau tu kurang atau menuju. Good. Nah, kita lihat yang lebih jelas. Ada angka 12, ini artinya jam. A clock itu jam. Dari 12 sampai angka 1 itu lebihnya berapa sih? Oke, okay, that's right. 5 menit. Nah, tadi kita di sini 12 sampai angka 6 menggunakan kata apa? Pas atau tuh Pas, oke. Okay. Nah, dari jam 12 sampai angka 1, itu kan lebihnya 5. Berarti 5 pas, titik-titik, titik-titiknya titik itu diisi jam berapa? Contohnya, sekarang jam berapa di sini? Jam 10, lebih 10 menit. Nah, di sini berarti ini, lima, lima berarti berapa? Sepuluh, lebihnya hmm. sepuluh. Bahasa Inggris dibalik ya, lebihnya dulu berapa menit, kemudian mengucapkan pas. Jadi, ten pas ten, begitu ya dan di sini 10 ini menyatakan 5 5 jamnya di sini diisi berapa angka 10 ini karena jarum pendeknya yang tebel ini di angka 10 berikutnya kalau kita di angka jarum ini jarum panjangnya di angka 3 berarti lebihnya pakainya bagaimana seperempat atau 15 menit a quarter. That's good. A quarter pas berapa? Hello. Berapa? Ten karena di sini jamnya jam sepuluh. Di sini di angka 4 berarti lebihnya berapa menit? 20 menit lebih titik-titik. Nah, titik-titiknya kalau bahasa Inggris itu dibalik ya, di sini angka 10. Loh kok bisa 10? Iya, karena di sini jamnya kita patokannya di sini. 20 menit lebih 10. Loh kok bisa? Dibalik caranya jam 10 lebih 20 menit. Berikutnya di sini 25 menit. Nah, untuk angka 6 atau 30 menit kita menggunakan half past. Tadi kalau angka 12 sampai angka 6 kita menggunakan past. Ya? Oke. Sekarang dari angka 6 sampai angka 12 menggunakan kata apa? Oke, good. Menggunakan to artinya jam berapa kurang berapa menit atau berapa menit menuju jam berapa. Kita lihat ini 30 menit ya. Berarti menuju 5 menuju angka 7 berarti 25 menit. Kok bisa? Iya, dari sini. 5 5 5 5 5 Ya, berarti 25 menit menuju angka berapa? Di sini terserah nanti. Jamnya diisi, ya. Di sini di angka 8 berarti 5 10 15 20 berarti 20 menit menuju jam berapa? Kita lihat di angka 9 yaitu menggunakan a quarter to seperempat jam atau 15 menit menuju jam berapa. The next di angka 10 berarti 10 menit menuju jam berapa. Ini 5 menit menuju jam berapa. Mudah ya. I hope so. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas telling the time, mengulang seperti yang sudah saya jelaskan baru saja. What time is it? Jam berapa sekarang? Nah, ini jamnya. Kalau diangkat jam diangkat 12 itu berarti jam berapa pas, ya jam berapa atau tepat jam berapa. Nah ini tadi lebihnya 5 menit, 5 pas, 10 pas, a quarter pas, 20 pas, pasnya titik-titik ya nanti ya. 25 pas dan seterusnya ini dari sini separuh atau setengah pakainya pas kalau tuh setengahnya artinya kurang atau menuju half pas 30 menit di sini half juga bisa pakai nyatu ya karena ini posisinya half-nya di tengah 25 2 titik titik 22 titik titik a quarter 2 titik titik ten to titik titik 5 to titik titik di sini angka 12 The next nah ini jam-jam angka-angka yang akan kita gunakan ketika mempelajari tentang waktu Kalian juga harus hafal lo ya tentang angka-angka in English You must remember numbers in English. Oke, okay, siap ya? Oke, okay, please repeat after me. Diulang setelah saya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Sudah hafal kalian? You must remember it. Kalian harus menghafalnya. Ya? Supaya mempermudah kalian ketika belajar tentang waktu in English. The next ini adalah cardinal numbers. Saya beri contoh beberapa angka-angka kardinal. -angka yang dipakai ketika kita mempelajari tentang waktu. Oke, okay, please repeat after me again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20. 25 30 35 40 45 50 Ini biasanya lebih-lebihnya pakainya di sini ya. 15 atau berapa tadi kalau 15? Lebih 15 atau kurang 15 menit berapa? Kita menggunakan istilah a quarter ya di sini. Nah, ini kita biasanya Menggunakan di sini lebih 20 menit atau kurang 20 menit, uh, lebih 25 menit atau kurang 25 menit, 30. Nah ini tadi 30, nama lain 30 apa? Good, a half, a half, setengah jam, bisa, oh sekarang jam. 10 lebih 30 menit. Sekarang jam berapa? 11 kurang 30 menit. Bisa ya. Oke, ini yang saya beri contoh untuk lebihnya. Biasanya seperti ini. Oke, sekarang penjelasannya yang lebih detail. A clock itu sebenarnya singkatan dari of the clock. Nah, kita untuk kolom ini kita mau belajar tentang penggunaan past atau lebih. Oke. Kita lihat sekarang jam berapa di gambar ini? Jam 8 pas di angka 12 ya. Kalau angka 8 pas, jam 8 pas, atau kita mengatakan tepat jam 8, itu kita menggunakan it is 8 o'clock. Nah, ini jam 8 pas. Atau ini tepat jam 8. Ya, jadi kalau nanti ada e, uh, angka 9, jarum pendeknya, jarum panjangnya di angka 12, berarti 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, begitu ya. The next, kita mau belajar lagi, sekarang jam berapa? Setengah tiga? Oke, okay. kalau setengah tiga berarti jam 2.30. Kita belajar pakai bahasa Indonesia dulu ya. Yuk kita terjemahkan jam 2.30. Kita lihat jam 2 lebih 30 menit. Begitu ya. Nah, kita menggunakannya dibalik dulu yang belakang dulu diletakkan di depan. It is a half lebih apa tadi? Nih, pas ya. Lebih itu pas to. It is a half past to. Jadi kalau bahasa Inggris itu yang belakang dulu diucapkan baru yang depan. Ya, jam 2.30 Jam 2 lebih 30 menit. Tapi yang diucapkan 30 menitnya dulu letakkan di sini. Kemudian lebih itu pakai pas, baru jamnya jam berapa? Jam 2 lebih 30 menit. Nama lainnya, it is a half past 2. Oke, berikutnya kita lihat jam berapa sekarang. Jam 9 lebih 10 menit. Jam 9 lebih 10 menit. Kita ucapkan dalam bahasa Indonesia dulu, jam 9 lebih 10 menit. Nah, yang diucapkan yang belakang dulu etes ten lebih itu pas nine ya mudah ya yang belakang dulu diucapkan baru yang depan berikutnya jam 5 lebih 25 menit di sini jam 5 lebih 25 menit diucapkannya etis 25 pas 5. harus diingat kalau lebih itu pas 25 nya dulu di sini baru angka 5 etis 25 Pas 5 Masih belajar menggunakan bentuk pas atau lebih YO ini jam berapa Jam 6 lebih 20 menit ya kita lihat 5 10 15 20 menit Oke okay jam 6 20 menit jam 6 lebih 20 menit it is 20 pas 6 sekarang dilihat jam 11 lebih 5 jam 11 lebih 5 kita baca jam 11 lebih 5 menit ETES 5 pas 11 ETES 5 pas 11 dibalik ya yang 11-nya letakkan di sini yang angka 5 lima di sini disilang begitu ya berikutnya Eh uh, kita masih jam 7.25 menit ya jam 7 lebih 25 menit it is 25 past 7 well we will continue to the next term istilah berikutnya yaitu menggunakan to atau kurang atau menuju kita lihat jam berapa sekarang? Jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau di sini kita tidak menggunakan pas atau lebih karena sudah di angka 6. 6 sampai sini kita menggunakan tuh. Begitu ya? Masih ingat? Oke. Kita baca yuk. Nah kita membacanya bukan jam 8 lebih 55 menit ya Tapi jam 9 kurang 5 menit It is 5 to 9 It is 5, 5 menit menuju jam 9 Begitu ya Oke, okay, the next jam 1 lebih 50 menit. Nah, kalau sudah di sini angka ini berarti menggunakan to. Kita baca berarti jam 2 kurang 10 menit. etis ten to two ya jam 2 kurang 10 menit. Oke. Okay. The next jam 8 lebih 30 menit, tapi kita membacanya bukan lebih memakai to atau kurang. Yuk kita baca. Jam 9 kurang 25 menit. It is 25 to nine. The next, jam 10 kurang seperempat. Jam 9.45, kita tidak mengucapkan pakai lebih ya, pakainya kurang. Jam 10 kurang 15 menit. Nah, kita harus ingat 15 menit itu a quarter. It is a quarter to ten. The next, kita masih membahas tentang penggunaan to atau kurang. Kita lihat jam 3.50, tapi kita membacanya jam 4 kurang 10. It is ten to four. Jam lima lima puluh lima. Jam enam kurang lima menit. It is five to six. It is five to six. Begitu. The next jam 10:35, 35 menit, jam 11 kurang 25 menit, 5, 10, 15, 20, 25, ya. Nama lainnya it is 25 to 11. Nah, di sini anak-anak ada latihan soal tentang materi yang telah kita bahas. Sekarang jam ini ketutup mohon maaf. 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Nah, di sini kalian menggambarkan nanti di buku tulis kalian untuk latihan, dibuat gambar jam, kemudian ditulis jam 6 di pagi hari. Oke, jadi kalian harus menyiapkan notebook for exercise. It is one o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at one o'clock in the afternoon. Nah, kalian menggambar jam 1 di sini. It is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Nah, kalian menggambar jam 7, ya. Yeah. Nah, and the next, we will send the sentences loudly, clearly, and correctly kita akan membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat berikut dengan kerasnya, dengan jelasnya, dan dengan tepat. Yuk, please repeat after me. Diulang setelah saya. It is Sunday. It is five o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Tugas kalian menulis di sini menggambar angka atau jam 5. Oke, okay, the next. Diulang setelah saya lagi. It is 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, and Edu fly kites. They have lots of fun. Nah, tugas kalian menggambar jam 8. Oke. Okay. It is half past one in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Paddy. They love reading books. And the next jam. It is half past one. Yo, diingat-ingat ya. Tadi jam berapa? Kita tadi sudah belajar. It is half past one. Tugas kalian menuliskan di sini jam half past one. Kalau belum paham, diulangi lagi materi yang di atas ya. The next, it is half past four in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. Nah ini half past four. Ingat ya. The next, it is seven o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roasted chicken. Hmm, yummy. Nah, jam tujuh sore. It is half past eight in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books in his school bag. The next, it is nine o'clock at night. Edo says goodbye. Sorry. Edo says good night to his parents. His parents kiss. Nah itu tugas-tugas kalian yang harus dikerjakan Nah selanjutnya ada lagi ini Menulis jam-jamnya What time is it? Jam berapa sekarang? Jadi silakan kalian menjawab di sini etis bla 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 etis bla 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 etis bla 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 etis bla bla bla, 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 bla 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 jam berapa ya Jangan lupa, there is a bee who is watching you studying the time. Ada seekor lebah yang sedang memperhatikan melihat kamu sedang belajar tentang waktu. Jadi, hati-hati, harus bisa kalau enggak... Uh, Takut nanti ada uh, lebah terbang di sampingmu. Oke, okay? that's just for fun, hanya untuk berguru ya. Oke, okay, students, alhamdulillah, today we have learned a lot about telling time and. because the time is over so i will close our lesson today but please remember when you study about the time especially penggunaan past dan to am dan pm okay that's good Please forgive me if I make mistake. See you next meeting. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.